di malam dia bilang Lex Min dia mau paranormal. Betul kah Lex? Nanti malam kita buat. Nanti malam kita. Jadi tengok insyaallah saya punya vlog sampai habis sah. Kalau ada kami tangkap di Jawa polis. Son kami pisah nama bilang, Mbak. Ya, Mbak, kamu duluan bilang tuh. Mbak, kamu duluan bilang. Berarti terdiri dua blok sama Dewan. Cerita tuh dia. Dewa. Yeay. Sekarang kami berada di Kirunggu. Yes, kami di Kirunggu, guys. Lagi coping-coping sekali lagi. Fix. Miau. Kamar mandi. So di sinilah homestay kami. Homestay. Oke, bro. Ini jalan. Masukkan. Ngau. Cari lain dulu ah. Kamu. Du. So beginilah situasi dia. Kalau kami mau pergi cari lain, mau pergi di ada tempat-tempat dia, ada yang ada lain, ada yang tidak ada lain tempat dia. Kalau mau pergi paling kuat son atas bukit. Hadir? Apa bal? Oh. Eh, jangan birak. So disinilah tempat kami mencari lain. Hujan lagi. Wah, let's go. Gelap. Ini ngau. Kok kau buat di sini? Mau ayam? Iya, dia bilang. Alah. Kenapa kau potong tuh kucing? Ayo. Yay! Huy! Yay! So, ini bahan-bahan kita. Ayam. Dan mana lagi yang sos tuh? Una. Ini sos tiram, tidak apa. Terus lada hitam dan cukup rasa. So kita ada chef di sini, chef Dondon Buceri yang telah apa nih memerapkan ayam ini. Ah, boros panas rendang tuh. Ayam. Chinese sikit. Chinese. Ayam. Hai Wem. Ah, apa kau mau tunggu? Ayam. Mama lagi nih mau masak. Ini apa ini? Madu bukan, ini minyak. Mati lah kita makan ayam malam-malam. Tidak, Pak. Tidak mati. Ayam pun cunik umur. Sang ya? Malam-malam itu ayam. Minyak. Api sudah sedia. Kata Artizo Club Bani Dondon. Taruh. Oh. Radar penyampar. Nama saya Jerikson. Pakai masa, jangan tidak pakai masa. Covid tau makanan. Covid. Sekarang dia mau makan bawang putih, mentah-mentah. Coba gitu anu. Pisau. Periksa aja. Hooray! Serap tuh, sedap putih. Masak tulang.
Inilah bujangan-bujangannya makanan masak di hutan. Itu dia Colin yang sudah usahakan masakan ini. Tapi bukan rezeki saya ini, bubble mie nih. Ayam apa nih, Bun? Ini adalah ayam yang belum lagi terpotong sehingga dipotong sampai jadi macam begini. Dan tukang masak kita sudah menjayakan. Aduh. Sakit tuh. Kita pusing ke belakang, tengok apa mereka menyanyikan. Sambil diiring dengan lagu yang sangat merdu. Itu dia Alex. Dan juga Chef kita. Dan juga saya sebagai tukang rekam. Gabriel. Yeah. Bubble nama manja. Itu dia ayam. Sangat wangi. Ini adalah resepi bubble yang sebenarnya ya. Ayam sehingga hantu pun mengelilingi kami. Tenang ayam ayam ini. Siaplah ayam kita. Terlalu manis. Boleh ya, itulah chef kita. Yang sudah menjayakan resepi ayam goreng black pepper. Mantap sekali. Ayam black pepper. Mari kita tengok di belakang apa yang terjadi. Iya. Tapi tidak apa, sudah siap masak. Bang, ya. Kamu kasih kali bunyi bubble yang punya apa? Tulang. Nah, itu yang paling ngambat tuh. Pegang kaki di sana. Nanti terus kepala. Tidak tuh. Memang begitu. Saya lagi minta kalau saya tarik. Jangan tahan napas. Kasih lepas napas. Lepas lo, Pak. Time. Bayang. Ini last word. Ayo, Pak. Tarik apa? Tarik yang lagi dia. Oh, oh my god. Oh. Syokan rasa dia. Sampai mana aku rasa? Sampai tulang belakang. Sampai di pinggang enggak? Iya. Oh. Itu yang paling sadap tuh. Sampai tentelau saya. Iya. Sini sakit pun ada aja. Ah, iya. Terus sini saya mau bernapas. Nah, saya bilang. Terus kok dia mau bangun kan? Sirik sebesar saya tarik, Pak. Gini sejanya baring sirik. Saya udah bangun nanti. Gali lah. Sampai sini belakang pinggang sini nih. Iya, bagus. Sampai sini belakang. Kapun mau miau? Kapun mau? Sepanjang terus. Terus paling mending gini, cepat tinggi. Buri tiap anda sampai sekarang, dia emang susah mau belajar. Emang itu, tapi dia cincai, Pak. Tetak handphone pada. Sekarang kami mau tidur. Ya, don sudah tumbang. Dan inilah kami punya tempat petiduran. Lagi siok nih, jok-jok lagi. Jok nih sekarang. Nyaw. Nyaw. Kain buruk saja. Jadi selimut. Kain buruk. Ini sial lampu kami sekarang. Sekarang juga, Pak. Juga, sudara nyaman.
Halo guys, inilah situasi kami pada saat ini. Wow, rambut saya pun begini. So begini lah ketinggian ini rumah. Belum siap lagi bani, tapi inilah tempat kami stay tempe kipi. Kami penuhi dengan kehijauan seperti yang kamu nampak. Jauh daripada bising-bising kendaraan, penuh dengan ketenangan lah. Wah, masih ngantuk kok. Kopi dulu. Menghirup minuman panas dan Alex di sana. Alex di sana. Iya. Itu nasi Alex. Nah, ada ligot balas sige. 12:25. Pala mingaw. Ayong pigcare lang ni mingaw. Naik di sini. Lah, ada kayu-kayu jatuh. Mesti yang angin kuat nih semalam. Penat guys. Tapi untuk mencari lain. Ah, kayu. Di sinilah tempat kami cari lain. Malam-malam tidak berani kami pergi sana. Ini tempat semalam. Yeah. Di sinilah kami cari lain. Kalau mau lagi kuat, di sana lagi. Itulah mutanya muk. Kita guys, oke. Okay. Nah, masuk sudah. Lain sah. Ada lain. MKN, Hotlink. Iyo. Mingau. Setia aku mingau. Apa aku buat Alex? Bagus kami telepon nih, masuk lain. Saya masuk tapi tidak boleh lah. Finally dapat juga becet dengan kawan dan keluarga. So masuk untuk turun lah dari atas pokok nih. Tidak jauh tinggi pak ini. Mingau. Bagus so kamu kan mingau. Bah jom mingau. Kita turun. Mingau. Mingau, mari turun. Ush, apa nih? Gua kah? Baru saya nampak kok nih hari. Wow. Bunyi telepon pula. Oh, terang sekarang sedang bermain card. Kuyo meriau kamu dari atas beli dengar. Oh, siap bro. Pada. Ada air kah kita? Ada, sana, tiga. Walau. Tawalah. Hah? Tawalah, ada air sudah. Ya. Jadi kan banyak kantin. Ah, iya. Beginilah kehidupan di kampung nih. Kali ini pergi di tempat yang lebih tinggi. Ah, beginilah kehidupan. Bukan mau ikut-ikut view, no, tapi di sini saja ada lain. Di sana sebelah Inan 6. Ya. Ay, di atas sudah kau.
Campin no kami ngau. Kamu ikut saya. Janganlah, di situ saja kau. Hai ya mingau. Janganlah mingau, janganlah. Nanti kau jatuh. Nah, 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 nah. Turun, turun, turun. Bagus oh kau mau ikut. Kalau saya selar itu na ranting tuh mengkali dia dapat naik ke sini kali ini. Ah ya. Apa itu bunyi-bunyi dari tadi tuh? Oh, dari itu nah. Gila dia punya cabarannya setiap hari. Du 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 du. Nah, tahu ada orang tiba-tiba. Seh. Tidak juga. Mau patah soal lagi semua yang ranting-ranting di sini nih. Nah, mingau saya bilang kau. Ah iya, tuh kucing mau ikut juga saya naik kok. Tapi memang setialah nih kucing di sini. Oh, makin dia naik. Makin apa pula? Kuat lain. Ada 3 bar sudah. Itu pemandangan di sana, tapi tidak kelihatan. Ada ini kayu-kayu. Cantik guys, langit dia ini hari. Smart lagi tuh. Wow. Makin tinggi, makanya naik. Semata-mata mencari lens ya. Tapi betul loh, makin naik tinggi-tinggi kalau di hutan makin rendah pula. Ini bukan mau ikut-ikut Vivian loh, sekali lagi. Tapi saya mau try, betul. Tapi memang betul lah. Aduh. Wih, apa nih? Oh, lihat bulu. Oh, tolong. Get away from me. Wih, nah. Baru. Aduh, padasnya dia punya kulit kayu nih. Bukan juga tidak boleh hidup tanpa internet, tapi mesti mau update-update juga pada family dan kawan-kawan. Atau di hutan lama seakan mati palis-palis. Orang-orangnya tidak tahu saya di mana lah. Umur 26 so masih panjat pokok lagi. Baru pokok dia yang aduh. Bagus kalau basar ini kecil lagi nih pokok. Cantik pemandangan dia walaupun dikelilingi oleh hutan. Jadi turunlah kita. Gimana kita mau turun nih? Wah, susahnya. Pakai satu tangan lagi. Hop. Hop. Lihat. Udah kerja begini. Naik pokok. Aduh, cari lain. Tapi iyalah. Nasib saya bukan student lagi, oh. Kalau student saya akan buat begini juga. Memang saya buat begini sudah pun. Ciat. Nah, kan patah kayu. Ah, iya. Turunlah. Siapa yang? Mingau, mari. Mingau, mingau. Si mingau tidak mau. Mari mingau. Mata ada sosok di sini, palis-palis. Nah, mingau. Mingau, mingau. Itu nah si mingau. Ay, jangan baring-baring, jalan. Kita turun. Oh, di sini ada kebun kelulut. Ah. Orang punya.
Jangan kacau. Mingau. Ayo mas, si mingau tuh. Biarlah kau. Jup, lompat. Mati. Renok rasanya ya, seperti tarjen. Tarjen. Nah, ingat. So, hari ini Anoy ada bersama dengan kami. Support channel dia, Tempurung Toko. Wah, oh, Menches, so. Menches, buang-buang bosan. Ya. Buang-buang bosan, inilah saya letak. Let's. Oke. Boleh, boleh. Kasih kalah dia. Ayah. So, sekarang Alex sama Bubble sekarang main kami gitar lah. Gitar. Main ya, study. Sorry, salah. Ini malam, dia bilang Alex Min dia mau paranormal. Betul kah, Alex? Nanti ya, nanti malam kita buat. Nanti malam kita. Jadi, tunggu saya lah saya punya vlog sampai habis ya. Kalau ada, kami tangkap. Tidak wah, polis. sambung lagi nanti. Stay tuned ya. Sekarang jam menunjukkan 11:47. Seperti yang kamu nampak. So, Alex Min bilang dia mau pergi paranormal. Tapi saya pun tidak tahu di mana. Oke, di mana kita mau paranormal, Alex? Oke, nanti kita akan pusing sini. Kita pusing satu orang Nina, baru kita balik terus bisa sana ujung lagi. Bro. Jam menunjukkan 11:17. Kami tidak jadi pergi paranormal semalam. Tidak jadi, oh. Semua bangas. Kecidukan. Wah, ketidulan sudah, Bang. So, hari ini main card sajalah. Ini jangan mampu buat nih pagi-pagi. Next time lah. Next time lah baru apa? Next time next week. Buat apa? Paranormal lah. Tenang, sepakat. So, sekarang jam menunjukkan jam 1:51 dan kami berganjak untuk pulang lah. Wah, kusut betul sepian sekarang rambut. Ditunggu dorong si Bubble sama si Alex Min lagi. Lambat betul dorong. Alex, ini Alex tuh bukan Alex Min. Alex.